بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami ampun dosa-dosa kami yang belenggu tinggi banyak ya Allah dosa kami ya Allah yang kecil mahupun dosa kami yang besar dosa kami ini ya Allah bagaikan buih-buih di lautan ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Allah dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, api lighter, ya Allah, api lighter pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung peritnya, pedihnya san api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami yang dah tangan ini, ya Allah. Kami rindu saat mana kami boleh solat di masjid dan di surau seperti biasa. Ya Allah, kami sedih, ya Allah, tatkala mana saat ini kami solat jarak-jarak, ya Allah. Kami tak mampu untuk bertemu dengan ibu ayah kami yang jauh di sana, ya Allah. Kami tak mampu, ya Allah, untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, kami rindu hidup tanpa SOP, ya Allah. Angkat wabak ini, ya Allah. Angkat wabak COVID-19 ini, ya Allah. Kami sedar kerana ianya berlaku disebabkan dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ampun dosa-dosa sekalian daripada kami, ya Allah. Ya Allah, didik kami, ya Allah. Pimpin kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai, ya Allah. Ya Allah, kami yang datangan ini bakal-bakal jenazah. Kami sedang menunggu giliran kematian-kematian kami, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, tatkala mana kematian itu datang, ya Allah, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk salatkan kami, iringi kami ke kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat, ya Allah. Langkah demi langkah, seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular, ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang dah tangan ini, ya Allah, sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami, ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput, ya Allah. Kami yang ada pasangan, ya Allah, bahagiakan kami, ya Allah. Yang ada anak, jadikan anak kami anak soleh dan solehah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat manfaat yang banyak. Terima kasih kepada yang berkongsi. Ya Allah, keberilah orang-orang yang kongsi video ini memberi pahala yang berganda dan dihantar ke syurga Allah, dan juga diberi pahala tanpa diberi pahala yang sangat banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.